swastiastu ibunda. Om swastiastu anakku. Mari mari. Nanda dari mana saja? Bunda, Nanda baru saja sedang berjalan-jalan ke taman, Bunda. Nah, sekarang waktunya ibu. Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan kepada Nanda. Bagaimana? Tentang apa itu, Bunda? Begini, anakku. Sudah waktunya Nanda mencari teman hidup untuk mendampingi Nanda dalam suka dan duka selama Nanda memegang tampuk pemerintahan ini. Saran Bunda akan hamba pertimbangkan. Sebaiknya jangan terlalu lama mempertimbangkannya, Nanda. Anakku, di sekitar Nanda ini memang banyak penasehat. Nanda memiliki banyak pendamping. Dan ibu sendiri masih hidup, yang bisa Nanda ajak bertimbang mengenai negeri dan juga rakyat. Tapi kalau Nanda punya istri, maka ia merupakan pendamping yang melebihi semuanya ini. Ada kalanya seorang istri bukanlah pendamping yang baik, Bunda. Terkadang malah menjerumuskan. Anakku, sebaiknya Nanda jangan membayangkan hal-hal yang buruk. Walau hal seperti itu bisa saja terjadi. Yang terpenting, trikaya parisude itu tetap kita pegang, Nanda. Baik buruk hasilnya, Hyang Widi yang menentukan. Iya, Bunda. Ampun, Tuanku Raja. Ada seorang rakyat ingin menghadap. Seorang rakyat ingin menghadap? Siapa dia? Menurut pengakuannya, dia seorang saudagar dari kota Kanakapura ini. Ada sesuatu yang hendak dia sampaikan. Kalau begitu, bawa dia kemari. Baik, Tuanku. Hamba mohon diri. Ada apa rupanya, Nanda? Mudah-mudahan sesuatu yang buruk tidak terjadi, Bunda. Semoga saja kita terhindar dari malapetaka. Ampun, Tuanku junjungan hamba. Terlebih dulu, terimalah salam hamba. Hamba adalah salah seorang rakyat paduka, salah seorang saudagar dari kota Kanakapura ini. Kedatangan hamba untuk mengabarkan bahwa hamba mempunyai seorang putri yang cantik yang sedang menginjak dewasa. Seluruh negeri ini telah pernah hamba jelajahi, namun tidak hamba temui wanita secantik putri hamba itu. Berbahagialah kau, dikarunia seorang putri yang cantik. Mungkin karmamu sangat baik pada kehidupanmu yang dulu. Sekarang, bagaimana keinginanmu? Apakah maksud kedatanganmu kemari akan menghaturkan putrimu kepada putraku? Paduka Ratu tidak keliru. Putri hamba yang bernama Unmadini akan hamba persembahkan kepada Paduka Raja apabila beliau berkenan. Persembahan hamba ini benar-benar tulus, tanpa pamrih. Ini pertanda baik. Pada saat aku menginginkan menantu, seseorang datang menghaturkannya. Nanda, sekarang tinggal Nanda memutuskannya. Terima kasih, rakyatku. Baktimu kepadaku sangat kuhargai.
Namun aku belum bisa memutuskannya sekarang. Sebelum aku utus seseorang untuk melihat dan menilai putrimu itu, sebelum kujadikan istriku. Oh, Paduka Raja benar-benar bijaksana. Akan hamba tunggu di rumah dengan setia sampai utusan Paduka tiba. Rumah hamba di sebelah utara pasar. Hampir seluruh penduduk di sekitarnya mengenal hamba. Mudah-mudahan utusan Paduka tidak tersesat dan tidak mengecewakan. Abdi. Hamba, tuanku. Antarkan saudagar ini ke tempat peristirahatan. Layani sebaik-baiknya sebelum dia kembali. Baik, tuanku. Tuan, mari ikuti aku. Terima kasih. Dirgalu salah, Ratu, panjang umur Paduka Raja. Hamba mohon diri. Abdi. Hamba, tuanku. Aturkan Bagawanta untuk datang ke sini sekarang juga. Baik, tuanku. Hamba mohon diri. Abdi, aku sangat merasa puas setelah bertemu dengan raja. Saking puasnya aku, rasa lapar dan hausku hilang. Jadi, aku tidak akan beristirahat. Aku mau pulang saja segera. Terserah tuan, hamba sudah menjalankan tugas mengantarkan tuan ke tempat peristirahatan dan juga menyiapkan santapan. Jadi kalau tuan belum berkenan, tidak apa-apa. Oh, terima kasih. Lain kali saja. Ini ada sesuatu untukmu. Aduh, apa ini tuan? Oh, hanya beberapa keping uang emas. Terimalah hadiah untukmu. Tapi apalagi, terimalah. Dengan menerimanya berarti kamu telah memberiku kesempatan untuk berkarma baik. Paham? Paham, tuan. Tapi apalagi? Sudahlah. Di puri ini para abdi dilarang menerima sesuatu dari tamu kerajaan. Kalau ketahuan, habislah riwayat pekerjaan hamba. Oh, aku paham. Kita di sini hanya berdua saja, bukan? Tak seorang pun melihat kita. Sudahlah, ambillah, cepat. Simpan di balik bajumu. Ketahuan curangnya. Kamu terancam dipecat karena menerima sesuatu dari tamu kerajaan. Enak saja nuduh-nuduh. Tidak ada, sumpah. Aku lihat sendiri. Boleh, aku periksa. Wah, jangan. Begini saja. Berikan aku setengah agar kamu aman. Bagaimana? Oke. Nih, ambil sebagian. Tapi ingat, pegang rahasia. Beres, aman, terkendali. Rupanya sudah setiap hari kamu lakukan hal seperti ini. Sekarang baru ketahuan batunya. Kalau aku laporkan kamu kepada raja, sekarang juga kau dipecat. Jangan Gusti, ampuni hamba. Baik, aku ampuni kamu. Tapi serahkan semua itu kepadaku. Cepat! Ini Gusti.
Ambil! Sekarang kamu boleh pergi. Kerjakan pekerjaanmu. Tapi ingat, kamu harus selalu jujur. Baik, Gusti. Rakyat kecil ya harus selalu kecil. Rakyat tidak boleh menerima suap. Tapi aku adalah patih kerajaan. Baru boleh, karena semuanya bisa diatur. Bunda, akan Nanda percayakan pada Bagawanta Istana untuk melihat dan menilai putri itu. Sebaiknya Nanda juga, karena melihat langsung jauh lebih baik daripada hanya mendengar kabar, Nanda. Tapi bagaimanapun juga, Bagawanta sangat Nanda perlukan. Sebab beliau adalah seorang ahli, bukan saja dalam hal kecantikan. Beliau juga seorang peramal yang hampir sempurna. Beliau ahli masa depan, Bunda. Ya sudah, Ibu serahkan kepada Nanda saja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan, Dang Guru. Silakan, Dang Guru. Terima kasih. Duduklah. Ampun, Paduka Ibu Suri dan Tuanku Raja. Benarkah Paduka memanggil hamba? Benar sekali, Dang Guru. Aku sedang menghadapi persoalan. Tolong, berikan aku pertimbangan. Dengan sangat senang hati. Ya, katakanlah Paduka. Semoga hamba bisa menghaturkan jalan keluarnya. Tadi seorang saudagar datang menghadap. Dia mengabarkan bahwa dia mempunyai seorang putri yang sangat cantik, bernama Unmadini. Dia bermaksud menghaturkan putrinya itu padaku. Namun aku bertangguh. Sebelum aku mengutus seseorang untuk melihat dan menilai putrinya itu sebelum kujadikan istri. Nah, Dang Gurulah yang aku anggap paling tepat untuk melihat dan menilai wanita itu. Kemudian memberikan pertimbangan padaku. Jadi, putri itu bernama Unmadini, Paduka? Ya, rumahnya di sebelah utara pasar, di kota ini. Aku rasa Bagawanta tidak akan keliru untuk menemuinya. Iya, benar, Paduka. Hamba tidak akan pernah keliru untuk menemui rumah itu. Karena putri itu memang hamba sudah kenal. Jadi, Dang Guru sudah mengenal dia sebelumnya? Kebetulan sekali. Dang Guru, apakah putri itu benar-benar cantik? Luar biasa, Paduka. Wajahnya sangat cemerlang, bagaikan pancaran sinar manik-manikan. Pandangannya teduh seperti air kolam istana ini. Pokoknya sempurna sekali.
bahkan sangat sempurna, Paduka, kalau dilihat dari sudut jasmani. Itu berarti dia pantas bersanding denganku, Dang Guru. Aku akan sangat bahagia mempunyai menantu seperti itu, Dang Guru. Kalau dilihat dari segi jasmani, Paduka, ya, tiada celahnya sama sekali kalau bersanding dengan Paduka Tuan Puraja. Bahkan sangat pantas tinggal di istana ini. Namun, apakah karena karma atau kodratnya, pantaskah dia tinggal di istana ini? Nah, ini yang perlu diselidiki, Paduka. Benar juga. Untuk semuanya ini, aku percayakan kepada Dang Guru. Berangkatlah ke kota Kanakapura besok pagi, Dang Guru. Kalau begitu, baiklah, Paduka. Hamba mohon pamit. Sebelum aku balik ke Puri, aku ingatkan kepada kalian, hendaknya janganlah kalian terlalu kecewa dengan keputusan Paduka Raja. Aku ini hanya utusan menyampaikan pesan Raja. Ya, apa adanya. Tidak apa-apa, Dang Guru. Kami berdua menerimanya dengan tulus. Sebaiknya begitulah. Aku permisi. Silakan, Dang Guru. Paduka Raja mengatakan beliau akan mengutus seseorang untuk melihat dan menilai putri kita. Tetapi Bhagawanta yang datang tadi, beliau bukannya melihat dan menilai. Beliau datang dengan keputusan Raja. Raja belum berniat untuk kau. Ada yang ayah dan ibu ingin sampaikan. Ibu harap kamu tidak sakit hati, nak. Jangan, nak. Ayah pun berharap agar kamu tidak merasa sakit hati ataupun kecewa. Ayah dan ibumu menghaturkanmu kepada Raja dengan perasaan tulus tanpa pamrih. Haturan yang tanpa pamrih tidak pernah mengharapkan apa-apa. Benar, nak. Diterima, kita boleh bersyukur. Ditampik pun kita bersyukur.
karena tidak ada sesuatu yang tidak patut disyukuri. Semuanya atas kuasa yang kawi. Terima kasih, Ibu. Sepintas, semua itu masih bisa saya mengerti. Tapi, kadang-kadang hati kecil saya bicara sendiri. Betapa sedih hati saya dilahirkan sebagai seorang wanita. Seperti barang mati yang bisa diserah terimakan kemana saja. Ditampik dan diterima tanpa saya mempunyai kesempatan untuk membuka mulut. Aduh. Unmadi ini anakku. Kau tetap saja tidak mau mengerti. Ayah dan ibumu tidak bermaksud menutup mulutmu, nak. Tapi sebaiknya kau memang tidak usah bicara. Telah ayah katakan berulang-ulang. Niatku tulus, tanpa pamrih. Lagi pula, kau dihaturkan kepada raja atau kepada penguasa kerajaan lainnya dengan dasar pertimbangan menunjukkan bakti kepada negeri. Ibumu benar, nak. Menurutku, raja atau penguasa lainnya adalah orang-orang yang berjasa kepada kerajaan dan rakyat. Untuk membuktikan bakti kita kepada beliau, maka kau kuhaturkan. Berbakti kepada raja berarti berbakti kepada kerajaan dan seluruh rakyat. Baiklah, saya akan mencoba untuk semakin yakin. Lalu selanjutnya, kemana lagi ayah akan menjajakan saya? Aduh, Unmadini anakku. Jangan menggunakan istilah menjajakan. Kata itu mengandung nilai buruk, nak. Maafkan saya, ayah. Maksud saya, kemana lagi ayah akan haturkan saya? Nah, begitulah. Kamu akan ayah haturkan kepada Maha Menteri. Bukan dijajakan. Bukan, nak. Akan ayah haturkan kepada Maha Menteri. Ayah yakin beliau akan menerimamu dengan senang hati. Sebagaimana umumnya orang-orang suci yang senantiasa menegakkan kebenaran dan kejujuran, demikian pula lah hendaknya aku ini. Namun, dalam mengemban tugas selaku utusan raja sekarang ini, terpaksa kebenaran dan kejujuran itu aku kusampingkan. Aku terpaksa berbohong. Membohongi paduka raja, membohongi orang tua Unmadin. Semua ini aku lakukan demi keselamatan raja dan keluarga serayat. Sebagaimana hatur hamba kemarin, putri Unmadini tiada celanya kalau bersanding dengan paduka raja. Namun, dari segi niskala atau unsur-unsur yang tidak nampak, sungguh sayang paduka. Sayang? Sayang? Apa kurangnya, Dang Guru? Di balik yang kelihatan, dia punya noda. Noda? Noda apa itu, Dang Guru? Katakanlah.
Kalau nodanya tidak terlampau parah, tidak apalah. Bukankah kita tahu tak ada manusia tanpa noda? Noda itu sangat parah, Paduka. Karena noda itu bersembunyi di balik guratan dahi dan telapak tangannya. Masa depannya sangat suram. Dan nasibnya kelam. Nasib itu juga akan menimpa kelak kepada laki yang akan menjadi suaminya. Dan tidak saja akan menghancurkan suami itu saja, tapi juga akan menghancurkan negeri dan rakyat. Yang apabila suaminya itu seorang raja misalnya, Paduka. Sayang sekali. Kenapa putri secantik itu harus menerima nasib buruk dalam perjalanan hidupnya? Ya, barangkali semua orang akan sedih membayangkan hal seperti itu. Tapi karena sudah kodratnya. Sekarang bagi tuanku raja, yang terpenting adalah melupakannya. Anggap sajalah, ya pesan dari saudagar itu tidak pernah ada. Terima kasih atas saran itu, Danggo. Bagaimanapun juga, aku harus melupakan wanita itu. Karena bagiku, tegaknya negeri dan kemakmuran rakyat jauh lebih penting daripada kecintaan pada seorang wanita. Tapi Nanda, kegagalan ini bukan berarti Nanda menghentikan usaha untuk mencari teman hidup. Tentu, Ibu. Jangan khawatir. Berita tadi pagi bahwa saudagar itu menghaturkan putrinya kepada Mahamenteriku. Sebagaimana lazimnya seorang menteri yang akan melangsungkan pernikahannya, tentu akan datang menghadap terlebih dahulu ke hadapan Paduka untuk mohon doa restu. Ampun tuanku, Maha Menteri bermaksud menghadap. Dia sendiri? Tidak, Tuan. Beliau bersama seorang wanita cantik. Pasti Unmadini, putri dari saudagar itu. Mereka datang untuk menghadap Paduka, untuk mohon doa restu. Abdi, antarkan beliau masuk. Baik, Tuan. Seperti hatur hamba terdahulu, bahwa wanita itu mempunyai kehidupan yang sangat suram dan sebagai pembawa malapetaka. Oleh karena itu, pertimbangkanlah terlebih dahulu sebelum Paduka
merestuinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ampun paduka junjungan hamba. Terlebih dahulu, hamba mohon maaf. Karena kehadiran hamba bersama seorang wanita. Wanita ini bernama Unmadini, putri seorang saudagar dari kota ini. Unmadini calon istri hamba. Untuk itulah hamba hadir di sini. Yang pertama, untuk mengabarkan hal ini. Dan yang kedua, hamba mohon doa restu dari paduka. Paman, calon istri paman sangat cantik. Sangat pantas untuk mendampingi paman. Semoga Yang Kawi senantiasa mencurahkan kasihnya kepada kalian berdua. Hingga pesta pernikahan kalian nanti tidak mengalami halangan. Dan selanjutnya, semoga kekal dan abadi. Ini berarti aku merestui kalian. Terima kasih. Terima kasih, paduka. Paduka memang seorang raja yang sangat bijaksana. Sabda paduka senantiasa membuat hati hamba dan hati rakyat negeri ini sangat bahagia. Sekarang pulanglah, paman. Istirahatlah untuk beberapa hari. Dan selama itu, serahkan semua tugas-tugas paman pada bawahan paman. Terima kasih, paduka. Hamba mohon diri. Hamba mohon diri, paduka. Silakan, paman. Kenapa paduka merestui mereka? Bukankah ini berarti akan menghancurkan masa depan sang menteri? Aku tidak sedikit pun melihat bahwa Umandini akan membawa petaka. Setidak-tidaknya, itulah pirasatku. Aku tidak mau menentang pirasatku. Karena pirasat adalah hati nurani. Agaknya beliau punya firasat juga. Bahwa aku membohonginya. Tapi bagiku itulah jalan yang terbaik. Aku membohongi beliau dengan mengatakan Unmadini pembawa malapetaka. Kalau raja sampai kawin dengan putri yang sangat cantik itu, niscaya beliau akan terus terbuai dalam mimpi-mimpi indah bersama permaisuri. Lalu lupa kepada negeri dan rakyat. Sudah banyak contoh. Sebuah negeri hancur karena rajanya terlena dalam pelukan perempuan. Demi rakyat, aku membohongi beliau. Hingga sore begini, suami Tuan Putri belum juga kembali dari istana. Pastilah paduka raja Yasodhana semakin parah. Hampir seluruh rakyat tahu kalau beliau jatuh sakit. Dan sebagian dari mereka tahu kalau beliau jatuh sakit setelah melihat kecantikan Tuan Putri.
Jika beliau sakit karena saya sangat bersedih. Walaupun bukan karena saya saja, saya juga ikut bersedih, Nak. Ya, sekarang ini seluruh rakyat diselimuti oleh perasaan duka. Sebab kita semua tahu kalau beliau sangatlah bijaksana dalam memegang pemerintahan. Iya, kalau urusan itu beliau memang tiada duanya. Tapi maksudku, jika beliau sakit karena saya, itu salah beliau juga. Loh, kenapa Tuan Putri berkata seperti itu? Ayahku pernah menghaturkan aku ke istana. Tetapi beliau menolaknya dengan alasan beliau belum ingin mencari pendamping hidup. Padahal saat itu beliau sama sekali belum pernah melihatku. Dan seorang Bagawanta datang ke rumah dan menyampaikan pesan raja. Barangkali Paduka Raja terlalu percaya kepada pertimbangan Bagawanta. Padahal beliau belum menyadari kalau Bagawanta itu sangatlah benci kepada perempuan, terutama kepada perempuan cantik ya seperti Tuan Putri ini. Benarkah? Benar sekali, Tuan Putri. Sungguh aneh. Tapi kenapa? Kalau hal itu, hamba sendiri tidak tahu pasti, Tuan Putri. Barangkali sudah merupakan suatu penyakit mungkin. Benar-benar aneh. Oh, suami Tuan Putri sudah datang. Hamba mohon diri, Tuan Putri. Iya, Ina. Bagaimana perkembangan kesehatan raja? Keadaan beliau semakin parah. Aku sudah datangkan seluruh dukun dan ahli penyakit. Tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan. Akhirnya, diam-diam aku ketahui. Ternyata, beliau jatuh sakit karena tergoda oleh kecantikanmu, Umandini. Itu tidak mungkin, Gusti. Kenapa beliau harus sakit karena melihat kecantikanku? Di negeri ini dan juga negeri-negeri tetangga, masih banyak wanita cantik lainnya. Bahkan melebihi kecantikanku. Kalaupun beliau mau, semua pasti bisa beliau dapatkan. Iya. Kalau beliau mau. Tapi beliau tidak mau. Umandini, ketahuilah bahwa telah kutawarkan dirimu apabila beliau mau. Gusti, itu cara yang tidak baik, Gusti. Hamba adalah hak Gusti. Hamba adalah istri Gusti yang sah. Jangan menawarkan hamba kepada orang lain. Cara itu amat hina, Gusti. Tidak ada cara yang disebut hina. Dan tidak ada cara yang tidak baik. Apabila semua itu dilakukan dengan perasaan yang tulus tanpa pamrih. Perasaanku tulus pada beliau. Beliau telah begitu banyak memberi. Dan sekarang pun, aku ingin banyak memberi. Karena dengan memberi, seseorang tidak pernah merasa kurang. Ya. Tapi sayang, beliau tidak berkenan. Gusti, walaupun beliau berkenan,
aku tidak akan bersedia. Aku bisa menceraikanmu, Umandini. Jangan kau anggap aku sedang berpura-pura. Hanya untuk menguji kesetiaanmu padaku. Tidak. Dan patut kamu ketahui, Umandini. Jangankan menyerahkan istriku. Mati pun aku rela untuk beliau. Seperti aku rela mati untuk kerajaan ini, Umandini. Gusti! Gusti! Cepat ke istana! Segera, Gusti! Abdi. Abdi, tenanglah. Ada apa? Katakan. Katakan terus terang. Beliau... Paduka Raja telah tiada, Gusti. Dan negeri ini telah kehilangan seorang raja besar. Dan tidak ada penggantinya lagi. Umandini, aku tak kuasa menahan kesedihan ini. Aku tidak ingin hidup lebih lama lagi, Umandini. Aku akan melakukan satya untuk raja. Maafkan aku, Umandini. Gusti, Gusti, Gusti jangan pergi, Gusti. Gusti jangan tinggalkan hamba. Kalau sudah tekadku, tidak ada yang dapat merintangi. Walaupun 1000 gunung meletus, langit tidak akan runtuh. Maafkan aku, Mandini. Aku pergi. Gusti, Gusti jangan pergi, Gusti. Hamba mohon. Gusti jangan pergi, Gusti. Gusti, Gusti jangan tinggalkan hamba, Gusti. Gusti, Gusti, Gusti. Tuan Triwikramasena, sepertinya Tuan telah menyimak ceritaku dengan seksama. Sekarang yang menjadi teka-tekinya adalah siapa di antara ketiga orang itu, Raja Yasodhana, Saudagar, atau Maha Menteri yang memiliki sikap tulus tanpa pamrih. Jawablah dengan hati-hati, karena teka-teki ini cukup sulit. Tuan, menurut pendapatku, di antara ketiga itu, Raja Yasodhana lah yang paling pantas kita hormati. Sebab beliaulah yang paling tulus dan luhur, melebihi kedua orang lainnya itu.
Jawaban Tuan mengagetkanku. Apakah pendapat Tuan tidak keliru? Aku yakin aku tidak keliru. Bukankah saudagar yang memiliki rasa tulus dan tanpa pamrih menyerahkan putrinya kepada raja, dan maha menteri yang tulus juga tanpa pamrih menyerahkan istrinya kepada raja, bahkan rela mati meninggalkan istrinya yang sangat cantik itu? Bukankah itu merupakan sikap yang tulus dan suci? Bukankah itu merupakan ketulusan tanpa pamrih dan keluhuran budi? Tapi Tuan justru mengatakan Raja Yasodhana lah yang memiliki sikap tulus tanpa pamrih. Kenapa? Katakanlah dengan tepat. Dan jika jawaban Tuan salah, maka putuslah leher Tuan. Benar. Manakala ada seorang rakyat atau bawahan memiliki rasa bakti yang tulus tanpa pamrih, itu adalah hal yang wajar. Seorang rakyat mengaturkan bakti, itu adalah pemandangan yang biasa. Tetapi pemandangan yang tidak biasa, manakala sikap itu dimiliki dan dilakukan oleh seorang raja atau pemimpin. Tidak ada raja di sekitar tempat ini yang menunjukkan rasa tulus dan luhur kepada rakyatnya, kecuali yang ditunjukkan oleh Raja Yasodhana. Dalam hal apa Raja Yasodhana menunjukkan sikap yang tulus dan luhur terhadap rakyatnya? Sebenarnya, Raja Yasodhana bisa saja meminang Umandini tanpa minta pertimbangan Bhagavanta. Tapi itu beliau tidak lakukan. Manakala Bhagavanta mengatakan bahwa wanita itu akan membawa malapetaka kepada negeri dan rakyatnya. Atau bisa saja beliau merampas Umandini dari menterinya. Tapi perbuatan nista itu tidak beliau lakukan. Beliau lebih baik memilih sakit daripada mengusik kebahagiaan bawahannya. Jarang ada raja yang mau mengorbankan dirinya demi kebahagiaan rakyatnya, seperti yang ditunjukkan oleh Raja Yasodhana. Itulah alasanku. Yasodhana adalah raja besar. Luar biasa. Jawaban Tuan benar-benar menyenangkan. Tuan membuatku menjadi sadar bahwa aku keliru dan Tuan benar. Tapi Tuan belum boleh puas. Tugas Tuan belum selesai. Masih banyak teka-teki yang harus Tuan jawab. Sekarang bersiaplah untuk menjawab teka-teki selanjutnya.